Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita Waalaikumsalam. jumpa pada Cik. Jumpa pada Cik Pujuan. Okey, terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Okey, kita ada satu pertandingan khusus untuk anda semua iaitu balik ya tu ni. Dia punya image terbalik eh. Ya, saya betulkan. Terbalik juga. Suka-suka terbalik terbalik pula. Terbalik juga apa? Okey. Dah kita balik kan. Okey, iaitu pertandingan kita iaitu digital competency squad. Ini setiap tahun ada. Okey, mana pelajar yang cikgu pilih dari kalangan pelajar dekatan 5 saiz, 5P1, 3 belian dan 3 by duri. Ya, ini cikgu nak bagi peluang pada semua untuk tahun 2021 ni, iaitu kamu jawab soalan 20 soalan, kamu akan diberi satu CJ tingkat negeri. Okey, benda ni cikgu tak nak ambil serius ya, kita simple, make fun eh. Kita berjadikan ini sebagai soalan-soalan yang menghiburkan. Okey, jawab habis complete 20 second, 20 question, you can bring CJ tingkat negeri. Okey, itu tapi hero. Okey, okey. Kalau tak ada komputer, kamu boleh KIV tengok saja untuk tutorial ini. Okey, cikgu akan present, cikgu punya PowerPoint, bukan, cikgu punya website eh. Ya, cikgu rasa cikgu, ada lagi nak masuk ni, cikgu nak pergi window lain je. Hai. Okey, so cikgu pergi ke DCS eh. So, laman web untuk hari ini adalah jika kamu ada komputer sebelah, boleh guna. Okey, boleh guna komputer sebelah. Okey, iaitu laman web dia ialah dcsmoe.edu.my eh. dcs.moe.edu.my. Okey, cikgu kan masukkan laman tu di dalam chat kita. Kau cek kat mana cari. Okey, iaitu dcsmoe.edu.my eh. Kamu boleh cuba di rumah ni. Kalau nak cuba sekarang pun boleh, tak ada masalah. Pastikan kamu dengar terima cikgu dan ada telefon ataupun handphone ataupun laptop di sebelah kamu untuk jawab terus eh. Okay, tak ada masalah. Ini rakaman ni kan kita buat, kamu tengok nanti kemudian. Okey, pertama sekali apa yang perlu buat, kamu kena loginkan username dan password eh. Apakah username dan password kamu? Senang saja, cikgu ambil contoh. Ini pelajar 5 sains, 4 sains, cikgu ambil satu seorang. Okay, masukkan username dengan nombor IC. Okay, sekali lagi, nombor username kamu adalah nombor IC eh. Tercatat eh. Pada mereka tak ada, beritahu pada kawan-kawan kamu sebab kamu dah didaftar untuk menjawab kita competency score ni eh. So, password dia dah 4 digit terakhir. Kalau yang ni 0505 lah. Okay, 4 digit yang terakhir. Okay, 4 digit yang terakhir. Cukulang sekali. Username adalah nombor IC dan password ni adalah 4 digit yang terakhir dan kamu login. Okay. Itu nama dia Sugentiran, anak lelaki Sugumaran. Posain eh, pelajar posains. Okay. Kamu akan dapat melalui satu interface macam ni eh. Iaitu tapi hero kembalikan matahari. Cerita ni sebenarnya adalah beberapa orang penjahat eh, penjenayah telah mencuri matahari. Aha. Matahari eh, dicuri pula kan. Kalau matahari curi, habis gelap semua. So, hero kita ialah hero Tapir dengan satu robot dia sidekick ya. Tapir ni hero dia, sidekick ni. Senang saja untuk bantu hero Tapir ni, kamu perlu menjawab soalan-soalan yang diberi. Okay? Okay, untuk bantuan kamu, kamu jawab salah pun dia akan teruskan next question. Faham kan? Kamu jawab salah, next question. Okay? Right, cikgu exit dulu. Kita mau jawab lagi, cikgu tunjuk kamu kan. So, cikgu ulang sekali lagi untuk login password ni, iaitu nombor IC, 4 digit yang terakhir. 4 nombor digit yang terakhir, IC masing-masing. Clear? Boleh ya? Okay. Kita ada 5 kelas ha? Iaitu 5 size, 5P1,
Four size, tiga belian dan tiga bajuri. Semua nama kamu telah didaftar. Orang lain, student kelas lain tidak berpeluang untuk masuk, eh? Sebab cikgu dah daftar nombor IC kamu setiap orang. Jadi lima buah kelas tadi tu, semua pelajar yang ada kelas lima size, lima P1, four size dan tiga belian dan tiga bajuri telah didaftar. So, masukkan nombor IC kamu, confirm kamu akan masuk dalam ni. Okay? Boleh? Takkan ni boleh faham? Boleh cikgu. Okay, kita teruskan eh. Kita akan teruskan untuk mengembara ke planet-planet. Okay, sekarang kita ada berapa orang eh? Sekejap. Kita ada 59 orang. Okay, sebarkan, sebar luahkan kepada kawan-kawan lagi eh. Yang tak ada ini. Okay, so kita masuk, kita tekan button play ini. Alright. Dengar muzik eh? Boleh dengar dia punya muzik? Tak cikgu. Tak dengar? Oh tak. Yelah kan, tak dengar. Kejap. Sebab cikgu kena pergi ke bahagian tab. Saya pakai window. Nanti kejap. Cikgu akan buat ni kejap. Okay, bila kamu tengok yang ni. Okay, cikgu buatkan suara kejap. Okay, bila kamu tengok ni, matahari telah hilang dan kami tahu ini kerja awak berempat. Nah, inilah penjahat dia. Nah, kenalilah penjahat-penjahat ni. Nah, cik-cik semua. Okay. So, apa yang kamu perlu buat? Kamu nak jawab dalam bahasa Malaysia ke atau bahasa English? Terpulang pada masing-masing. Okay. Bahasa Inggeris, the sun is missing and we know you guys get it. Okay. So, kalau bahasa Melayu, tak bahasa Melayu. Okay. Terpulang pada anda masing. Kalau dalam ketika kamu jawab soalan nak tukar bahasa pun tak ada masalah. Okay. So, seterusnya kamu kena tekan klik nampak? Ada tangan suruh klik tu. Kamu klik je. Okay. Kamu nak skip-skip pun boleh, tak masalah. Nak baca pun boleh. Yeah, biasanya cikgu sikit-sikit je, tapi untuk peringkat awal ni kau baca lah. Okay, tepat sekali, jawablah semua soalan yang diberi jika anda ingin kembalikan matahari anda. Okay, so teruskan. Okay, kita masuk stage 1, iaitu soalan yang pertama. Cari kod rahsia dengan menggunakan carian binary. Ah, benda ni cikgu. Okay, ni cikgu nak ajar, sebab tu dia guna guide kamu, kena kamu tak tahu jawab. Okay, ni macam peti besi ya, peti besi ni dia ada kod rahsia, maksudnya kena ada satu key untuk buka peti besi ni. Senang saja. Untuk bagi cikgu senang saja, kamu tengok betul-betul cara cikgu jawab eh. Okey, tekan dulu. Bagi masa kamu 4 minit untuk jawab eh. Nampak 4 minit. Cari kod rahsia dari 0 hingga 3512. Maksudnya kamu kena cari antara 0 hingga 512 berapa kod dia? 3 nombor je. Okey, bagi cikgu ada 512, cikgu ambil yang tengah-tengah tu 300. Yang tengah-tengah tu. So, kod 300 lebih besar daripada kod rahsia. Kecilkan lagi. Kalau 300, cikgu ambil tengah lagi. 150. Kecilkanlah kan? Lebih besar, kecillah. Okay, lebih besar lagi. Kecilkan lagi. Cikgu ambil 100. Faham kan? Besar lagi. Kecilkan lagi. 50. Oh, kecil. Maksudnya antara 50 dengan 100. Cikgu ambil 80. Lebih besar. Antara 50 ke 70. Ke 80 kan? Antara julat 50-50, cikgu ambil 60. Lebih besar, maksudnya kena kecilkan lagi antara 50 ke 60, cikgu ambil 55. Anda nampak dah jawapan ni? Lebih besar, kecilkan lagi 55 dengan 55, 50 dengan 55 eh. Antara 51, 52, 53, 54 jawapan dia. Cikgu ambil tengah, 53. Lebih kecil, kena besarkan lagi, jawapan mesti 54. Yes, yeah, berjaya. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Okay, faham kan? So, pertama sekali cikgu bagi sekuen iaitu pertama kali kalau soalan keluar macam tu, dia soalan ni random tau. Nah, kalau dapat soalan macam tu tadi, ambil yang tengah-tengah tu. Nombor yang tengah lalu, kemudian kamu ambil dia punya, baca dia punya arahan tu. Besar kecil, kecil. Kalau dia kata besar, kecilkan. Kalau kecil, besarkan sikit. Faham kan? Ada julat dia. Okay, bukan jawab sebarangan. Okay, yang seterusnya. Dengan menggunakan internet, cari nama tempat berdasarkan koordinat yang diberi. Okay, kalau kamu tak jawab lagi, tak tekan lagi, tak ada nombor countdown eh. Itu nombor, kan dia 4 minit tadi kan. So, kalau sekiranya kamu nak habis masa eh. Oh, nak habis ni, tak dapat jawapan lagi. Kamu boleh log out cepat. Kamu boleh jawab soalan tu, bila kamu log in semula. Okay, cari contohnya, cuba tunjuk eh. So dengan menggunakan internet cari nama tempat berdasarkan koordinat yang diberi. Okey, teruskan.
Okay, 5 minit dari sekarang. Oh lama. Macam mana nak cari ni? Ha? Macam mana cari? So, kamu highlight. Okay, copy koordinat ni. Kamu pergi ke bahagian chat yang seterusnya. Ha, senang saja. Kamu type dia ke atas ni. Pergi atas ni. Bagi URL atas ni. Paste dia. Dia tekan enter. Ha, dia akan cari koordinat dia. Ah, tu dia koordinat dia tu. Iaitu sama eh. Genting Highland. Koordinat ni adalah di Genting Highland. Tu koordinat dia. 4437 betul kan? 10 ni. Ini adalah Genting Highland. So, copy lah address dia. Okay, ataupun copy nama dia pun saja. Okay, letakkan jawapan kamu di bahagian bawah ni. Kuranglah yang terpaksa. Semua letak nama tempat je kan? So, alamat tak payah lah. Iaitu jawapan ni lah Genting Highland. Okay? Kalau kamu tengah pun cari kan? Tak ada apa-apa lagi kan? Tiba-tiba masa dekat habis. Oh, lagi 5 saat lagi dah habis. Tak ada jumpa jawapan lagi. Kamu boleh tekan exit. Okay? Dan login semula. Ini tip cikgu bagi ya. Bagi mereka yang tak boleh jawab. Okay? Login semula dan kamu login semula je tadi. Tadi jadi ya? Salah je login IC dia. Okay, yang ni cuba ambil tadi ya. Segera ni. Okay? Login semula dan cikgu masukkan password yang sama. Ha, tengok, dia kembali ke soalan nombor 2 juga. Ha? Tadi tiba-tiba nombor 2 kan? Okay, logging. Dia kembali semua tadi, tapi tengok soalan dia berubah. Ha? Tak akan sama. Ha, dia bagi koordinat yang baru pula. Ha, selesa-selesa, copy. Pergi yang atas ni, ke atas ni dan paste. Ha, jumpa dah apa nama ni. Tekan je lah. 1750, betul tak? 17. Salah ni. 27 10 30 12 50. Salah ni. Apa, kita copy sekali lagi. Paste kat dalam ni. Kita cari. Mana dia pergi ni? Macam Taj Mahal dia jawapannya. Jawapannya Taj Mahal eh. Taj Mahal. 17.000. Okay. So kamu taklah nama Taj Mahal. T-A-Z Mahal. Ha, itu saja. Minta nama tempat je. Dan kamu tekan hantar. Okay, dia minta lagi. Ha, jangan lambat eh. Tengok. Ada dua soalan ni. Ha, dia cek kamu eh. Biasa search lagi. Tempat lain. Ni kat mana pula ni? Oh, jambatan Brooklyn Bridge eh. Brooklyn Bridge. Ijaz betul kan? Brooklyn Bridge. B-R-R-B-R-O-G-L-Y-N-N. Brooklyn. L-Y-N. Bridge. B-R-I-G-E. Bridge. E-G-E. Okay, tekan hantar. Ada lagi soalan? Bagi pun 3 minit lagi. Hantar lagi soalan. Okay, search. Ni apa ni? United Kingdom. Oh, dia bagi kamu nama ni lah United Kingdom. Tak, United Kingdom. Okay dah. Okey, tamat soalan nombor 2. Okey, boleh faham lah cara nak search koordinat? Boleh cikgu. Okey, teruskan. Seret dan letakkan spesifikasi yang paling sesuai bagi CPU, RAM dan HDD. CPU ni ialah motherboard, eh? Motherboard kepada komputer. RAM ni ialah RAM, memory. Dan HDD ni ialah memory yang kekal, iaitu sekarang kita pakai SSD ya. Eh? SSD yang paling bagus. HDD ni hard disk ya. Eh? SSD adalah yang lebih ringan sikit. Okay, tekan. Anda ingin beli komputer yang punya spekasi yang paling tinggi, maknanya komputer yang paling bagus kan?
Manakah kombinasi berikut merupakan komputer terbaik untuk anda? So, dia bagi kamu CPU, dia CPU. Okay, kalau CPU, kamu nak ambil yang mana? Sekarang ni yang paling bagus ialah i7. Yang paling dalam ni ada i7, i3, i5. So, yang paling bagus kamu ambil i7, kamu klik dan drag masuk dalam CPU. Ah, nampak tak? Ah, sebab tu kita minta kamu tunjukkan macam mana buat jawapan dia. So, untuk RAM, RAM ni kita ambil yang latest DDR. Kalau DDR yang paling tinggi lah DDR4 di sini. Ni latest kan. Dia kata spesifikasi yang paling tinggi kan. Maknanya yang paling bagus kan. So 16GB DDR4 yang paling latest. Okay, klik dan drag masuk. Okay, untuk hard disk. Hard disk kita pakai HDD lah. Kita pakai sekarang ni lah SSD. SSD yang the latest yang bagus lah. Dia menyebabkan kamu akan laju. So di sini ada satu je SSD. HDD ni tak nak pakai kan. HDD ni lebih berat dengan komputer. So kita ambil SSD untuk spek yang bagus. Kena belajar, kena nak beli komputer sendiri, kamu kena belajar benda ni. Okay, CPU, RAM dan SSD. Okay, tekan hantar. Okay, dia bagi soalan yang kedua lagi, 2 minit lagi ya. Anda menghadapi kesulitan menggunakan komputer kena menggunakan spekasi yang paling rendah. Manakah kombinasi berikut memiliki komputer anda? Cari spek yang paling rendah, kita sebut tadi ya. i7, i5 dan i5 kita ada. So ada kita ada dua i5 iaitu 4.0 dan 3.0. Yang ni paling rendah. Ha? Untuk RAM, kamu cari yang paling rendah. Kalau lihat sini yang paling rendah DDR3 dan DDR4 dan DDR saja. DDR1 dan ambil DDR1. Paling rendah. Dan HD, kita tak payah pakai SSD. Kita pakai HDD untuk paling rendah, spek paling rendah. Kalau ikutkan 80GB paling rendah. Tarik. Right. Kau tengok kalau kamu salah sekalipun, kamu tekan hantar pun dia tetap teruskan soalan yang seterusnya. Okay. Dia tetap teruskan soalan. Tapi kamu akan dapat result yang akhir sekali. Ranking pangkat kamu dapat untuk melaksanakan misi ni. Okay. Settle soalan nombor 3. Boleh eh? Okay. Bagusnya Sugen Terian ni. Cikgu dah jawab untuk dia dah. Nanti dapat sikit. Okey, teruskan jawab soalan berikut lagi sekali. Tekan. Anda ingin cerita keterlaluan membuka akaun email yang baru antara berikut manakah 5 yang ingatkan keterlaluan yang cukup. Saya jawapan yang dalam kursi. Okey, untuk dah buat keterlaluan tu ataupun password, kamu tak boleh cari nombor yang sama, alamat yang sama, huruf saja, nombor saja tak boleh. Kena pelbagai. Yang mana yang paling konkret sekali dalam ni? So, 5 yang dianggapkan kata kumpulan hukum. Maksudnya ada huruf besar, ada nombor, ada simbol. Okay, simbol tu macam ni lah. Ratusan, ringgit, dolar ni dan sebagainya. Cikgu ambil yang ni satu. Sekarang dia nak 5 eh. Ada huruf, ada ni, huruf besar, 2. Dia pun 3. 4. Dan 5. Cikgu cari yang dia ada simbol je. Okey, lengkap 5 eh. Kalau kamu jawab salah pun tak ada masalah lah. Dia kan terus. Tapi bakal salah lah kan. Macam jawapan tak betul lah. Okey, so kamu nak submit hantar ni pastikan di saat terakhir. Fikir dulu jawapan yang sebenar. Okey, ada 5 yang cikgu lengkap. Untuk kata luar yang cikgu pilih. Ada 5 saja yang paling pokok eh. Okey, nombor 4 settle. Senang lah ya. Dan 4 soalan nanti jawab. Seterusnya soalan yang kelima. Jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, tekan klik saja. Okey, yang ni simbol ni. Ini kalau budak-budak komputer tahu ni. Bolehkah anda kena pasti simbol carta alif? Kalau tak pasti, kamu pergilah ke Google tanya. Senang saja. Boleh ada kata talian hayat. Okey. Simbol-simbol dalam carta alif. Simbol. Dalam carta alif. Tengoklah simbol dia, dah pakai keluar gambar ni. Tengoklah. Okay. So, ulat mula empat proses segi rhombus ni dilihat aliran penyambung. Okay, cepat. Masa eh. 3 minit lagi. So, untuk fungsi anak panah ni apa ni? Tengok anak panah. Aliran. Oh, senang je cikgu. Aliran anak panah. Anak panah kan? So, jika mengantara bentuk di bawah kiri. Okay, yang ni apa ni? Proses ni kan? Pilihan. Pilihan.
Ni ialah pilihan. Tak ada pun. Betul ke cikgu cari ni? Macam salah eh. Okay, tak apa, kita cari lagi gambar rajah yang lain. Kita tak bagi ni eh. Ya. Tak masalah, kita nak menyala. Kita boleh cari. Tak ada pilihan eh. Ni. Kalau tadi jadi yang ni mula kan. Mula dah akhir, segi empat ialah proses. Input, output. Input, output. Rombus tadi cakap apa? Rombus? Ya, rombus tu input, output cikgu. Input, output kan? Okay, input, output. Output. Okay, yang segi empat. Bukan yang tu cikgu, yang bawah sekali tu. Oh, ni, yang ni eh? Eh, sorry, yang ni eh? Input, output. Okay, yang ni, yang ni? Yang tu pilihan. Pilihan eh. Yang ni? Yang tu proses. Langkah. Langkah lah proses. Betul eh? Betul pilihan. Tak ada pilihan ni. Pilihan ni yang ni. Keputusan kot. Keputusan yang mana satu? Ha, betul tu cikgu. Betul eh? Ha, tahu, kalau betul salah pun cikgu tekan-tekan pun tekan next question. Tapi soalan kamu salah lah kalau kamu jawab salah. Dia faham eh? Kalau kita cari jawapan okay. Betul. Kita start di atas eh. Supaya semua orang boleh tengok eh. So, simbol ni anak panah betul? Betul, cikgu. Keputusan betul? Betul. Bermula langkah dan input dan output betul? Betul. Kalau yakin, semua ambil jawapan ni. Okay, tak perlu kamu nak cari-cari lagi. Nak cari, kamu tengok dalam ni lah, dalam Google ni. Tanya pakcik Google. Okay, dan terus hantar. Alamak, lagi satu minit lagi. Cik, macam cemasan tu kan. Tak perlu eh. Kalau kamu rasa betul, yakin, hantar. Kalau tak yakin nak cari jawapan lagi, kamu tekan exit eh. Dan dia akan kembali semua soalan yang sama. Kalau kamu tak tekan hantar ataupun exit, dia akan habis. Dia akan next question, soalan yang keenam. So, soalan kelima tak ada jawab dah. Kalau dia betul, salah, tak tahu eh. So, tekan hantar. Okay, kita teruskan. Alamak, tak cukup masa ni. Okay, malam-malam kita guna exit eh. Exit. Okay, kita login sekali lagi. Tipu pula cikgu Adam ni. Tak ada masalah, janji dapat jawapan yang betul eh. Okay, 05, 06, 05. Okay, login macam biasa. Okay, kita masih lagi soalan yang kelima. Kali ni kena cepat sikit kan, kita dah dapat jawapan tadi kan. Next. Okay, skip. Pilihan anak panah. Tadi apa? Input output. Keputusan. Ya, keputusan cikgu. Keputusan. Keputusan. Yang mana tu keputusan? Apa? Proses. Proses langkah lah. Ini apa? Output. Input output. Okey, tekan tak. Okey, mari kita tengok. Mula. Mula maksudnya kita ambil yang mana dia? Anak panah ke apa? Yang bujur. Yang mati. Yang bujur. Ha. Last kali kan? Bermula dengan akhir. Kacau tepung ya. Apa? Kat sini eh? Ya cikgu. Dah panah dekat dah? Ni? Haa. Okay. Bidang kek dah tersinggah ni dah dimati kek. Okay nampak betul lah? Eh? Nampak macam betul. Betul lah? Betul. Okay dah hantar. Yes! Selesai soalan nombor 5. Kita ada lagi baki 15 soalan lagi. Okay teruskan. Haa penjahat ni pula ni. Dua ekor ni. Putarkan kepingan susunan suai berikut berdasarkan arahan yang diberi. Klik pada button semula sekiranya anda ingin membelikan susunan kursi asal. Contoh ni. Putarkan kepingan A 180 darjah. 180 darjah maknanya yang ni ke kanan kiri kan. Lawan arah jam. Lawan arah jam ke kanan ke kiri? Ke kiri. Kiri lah kan. Tu. Ni ialah 180 darjah. Dua kali. Betul. Putarkan kepingan B 90 darjah menegaklah arah jam. Kanan. Right. Putarkan kepingan C 220 darjah arah jam. Kanan. Tekan. Satu, dua, satu, tiga. Lagi satu lagi. Satu lagi kan? Dah. Ya kan? Okay. Dah tiga kali dah.
So putarkan kepingan di 90 darjah lawan jam. Satu kali. Okey, kita pada betul eh? Cantik. Yeah, selesai soalan nombor 7. Okay, kita cepat-cepat eh. Masa dah berlalu. Kemudian kita setengah jam ni kan. Kita ada lagi 10 minit. Okay. Anda terjumpa gambar rakan anda cantik dalam seluar. Anda meminta kenalan rakan anda mengetahui gambar di seluar. Okay. Adakah kamu perlu minta atau tidak? Anda meminta kenalan rakan anda untuk mengetahui gambar di seluar. Betul ke salah? Betul lah kan? Kamu minta kan? Jadi kamu salah kalau kamu gambar orang lain kan? Kena minta kebenaran. Okey, hantar. Kebetulan mana audio-video dan menggunakan sebagai kesan bunyi pada peluang anda tanpa minta kebenaran. Ini salah kan? Kena ambil minta kebenaran juga. Bila sebarang ambil. Okey. Okey, settle soalan nombor 7. Teruskan kemembaraan cipta soalan nombor 8. Anda telah menguasai profil media sosial anda di Facebook dan sebagainya, pilih mesej sesuai untuk dipaparkan dalam profil anda. Apa yang perlu dipapar? Kan kamu letak nombor akaun bank kot kan? Kita letak apa? Nama boleh ya letak nama. Okay. Selamat Hari Guru untuk guru saya, Cikgu Zohari. Betul ke salah? Adakah ini sesuai untuk dipaparkan pada umum? Tak ya. Apalah. Tak ada rahsia pun kan? Cara kemudian saya lah. Nama istri. Ibu apa saya misalkan saya tolong mandi saya. Perlukah apa apa kita bagi padam. Padam. Saya akan mengadakan majlis sambutan hari jadi rumah saya pada malam ni. Alamat padam. Saya ialah nombor 3 Jalan Ciko, Kampung Pokok. Sesuai tak? Tak sesuai. Padam. Tak sesuai eh. Datang pula pencuri, penyamun, macam mana? Privacy. Padam. Guru saya sangat menyengkelkan. Saya benci dia. Boleh tak? Pada papa. Ini dipanggil cyber eh. Cyber. Okey, settle nombor 8. Senang ya dapat soalan nombor 8. Okey, teruskan. Soalan nombor 9, cepatkan. Okey, Ami, kita bagi CCTV. So, kamu putarkan CCTV ni mengikut keadaan. So, anda telah masuk CCTV di taman. Okey. Ini sedang menuju ke arah sepuluh pokok. Okey, pada empat pokok sini. Dan boleh diprogram untuk berputar. Untuk setiap pusingan, CCTV akan berputar 90 darjah. Okay, setiap pusingan dia 90 darjah je. Okay, anda telah mengumumkan CCTV itu membuat 3 pusingan ke kiri. Mana kiri? Sini kiri ke sana kiri? Sana kiri. Ini ya. Situ kiri. Dia pusing ke belah kanan. Kita belah kanan, dia belah kiri. Betul tak? So, okay, 1, 2, 3 dia pusing sini ya. Pusing kanan ke kanan, dua pusingan kanan, 1, 2. Okay, dan pusing kiri 2. Mana dia pandang mana? Dia pandang di bahagian belakang ni. Betul? Cukup? Setuju? Okay, ini berikut keadaan dan kadang dia berubah. Ha? Soalan ni berubah. Ha? Kamu tengah cuba tunjuk cara nak jawab dia. Okay? Ingatlah, ini pandangan pasangan pandangan CCTV eh. Dia pandang kamu, kamu pandang dia. So, kalau dia nak bergerak ke kiri, kalau dia sebenarnya bergerak ke kanan kamu. Okey, faham tak eh? Dia pandangan sisi panggil. Kalau kamu belah kanan, dia belah kiri. Last. Selesai nombor 9. Okey, kita lagi baki 10 soalan. Soalan ke 10. Jawab soalan-soalan ini. Kan? Anda telah mengakses folder yang mengenai banyak file, mengenai file, doc, RTF dan text. Apakah file yang terkandung dalam folder ni? Macam mana buat? Ni apa ni? Text, doc, RTF, text. Ni apa ni? Adakah dia audio, image, text atau video? Jawapannya text eh? Docs ni words kan? Dia text jawapan dia. Anda telah mengakses folder yang mengenai banyak file mengenai WD, MOBI, MP4. Ini semua ialah video. Eh? Video. Video eh? Asas JPEG, pen, GIF ni semua ni image eh? Dia nampak telah menunggu banyak file download film ni audio. Ya, yeah? WMD with Arif. Okay, settle soal 10. Kita dah baki lagi 10 soalan. Teruskan. Ini kena jawab semua eh. Boleh tengok nanti ya. Kalau anda telah menghantar sekeping gambar kepada anda melalui email, buat turun image tersebut.
muat turun boleh sebut. Okey, tekan muat turun. Okey, bila muat turun, ada benda dekat sini. Dia kan download kat sini ya. Ataupun di bahagian download. Taipkan nama objek sebutkan dalam image tersebut. Dalam objek ni. Okey, kalau nak buka folder, tekan show in the folder, dia akan keluar folder tu. Dan ambil nama image tu. Apa kamu tu specs tu. Ini mestilah image 456. Ya? 456. Kita letak nama image kan? Jawapan ni lah image 456. Kita hantar. This. Nama ke semula file tersebut dengan nama objek dan what will name. Okay. Dia suruh kamu namakan dia semula. Kalau kamu pergi ni. Kalau kamu pergi ke file tadi tu, kamu rename nama dia. Kau rename? Okay, cikgu tak payah tunggu sekarang ni. Cikgu kena pergi patah balik. Ya, cikgu nak present entire screen. Nampak pun. Entire screen kan. Okay, so choose file. Dia akan keluar satu folder macam ni. Dia pergi ke bahagian folder download eh, shadow download eh. So image ni, kalau tengok ni image ni image apa eh? Sekejap sekejap. Sekejap. Ini image apa eh, buka je. Macam mana buka? Right click, open lah. Apa lah cikgu ni? Open. Okay, ni gambar apa? Net term. Dan net term, suka hati kan menamakan. Okay, rename dulu. So rename kan, pastikan rename dulu. Map term. Tak lah cikgu, tak nama siapa pun tak apa. So okay, set nama net term. Okay, buat naik finish ni namakan semula. Okay, net term, kita ambil net term dan open. Okay. Okay, namakan semula. Okay, hantar lah. Dah, settle soalan nombor 11. Itu dia minta. Okay, ikut arahan ya. Soalan nombor 12. Anda sedang mendaftar untuk mendaftar laman web yang hebat dikatakan oleh rakan-rakan anda. Apakah maklumat yang hebat itu eh? Untuk dia selamat, dia selamat eh? Dia pasti mendaftar. Kita bilang kan, apa yang selamat. Tak perlu letakkan benda-benda yang sensitif, lebih letakkan benda-benda yang tertutupkan ataupun letak benda-benda yang bermaklumat penting. Pribadi ya. Okey, 4 minit sekarang. Adakah kamu boleh letak nama penuh? Selamat atau tidak? Tidak selamat. Tidak selamat. Nama samaran boleh? Boleh. Ini boleh? Tak boleh. Untuk rumah? Tak boleh. Buka kedik? Nama sekolah boleh? Nama rumah? Okey. Dapat pilihan. Okey, tekan tar saja. Ada lagi soalan. Adakah telah menerima berapa email baru? Lihat siapa yang menghantar email tersebut. Kemudian klik sempada anda mahu membuka ataupun memadam. Ni selalu je scammer-scammer kan. Scammer dalam handphone kamu. Jadi, hi. How are you? Kan? Kalau Nancy, daripada Nancy, Nancy apa? Sue ni, apa khabar? Okay, dia kalau daripada Siti ni macam nama kawan kamu kan? Dia kan buka atau padam? Buka lah kan? Apa khabar? Nama, dia keluar pun nama kawan kamu kan? Okay, tapi lottery@gmail.com dia menangin RM50,000. Macam tak logik ni, tiba-tiba dapat RM50,000 kan? Dan buka ke padam? Padam. Ha? Kalau kamu buka, kamu di kemungkinan kena virus. Panggil malware. Dia hantar virus pada kamu, kamu buka RM50,000 tu. Ini bukan RM50,000. Kadang-kadang dia go through, dia akan masuk hack dalam komputer kamu ataupun dalam handphone kamu. Berjaga-jaga yang isu ni. Biasanya orang scammer dihantar perempuan cantik, artis-artis kan. Hai, saya nak berkenalan. Tekan je button tu, dia terus hack kamu terus. Oh, hack. Dia godam handphone kamu, dia godam laptop kamu, mencari maklumat rahsia dan dia buat kamu lagi. KKK Tan, anda pengecut. Langsung nak buka ke tidak ni? Tiba-tiba ada pengecut. Padam. Padam je. Beli kasut murah. Tiba-tiba suruh beli kasut murah. Padam je. Tak kenal pun. Bebel-bebel tengok dokom. Hello. Daripada Aaron Brown. Ni ni skamer-skamer ni. Padam je. Eh, yang boleh sesuai ialah ni atas sekali. Ya. Okay. Dia sebenarnya soalan ni tak sama tau. Nanti kalau kamu dapat soalan, kadang dia berbeza. Cikgu nak terangkan cara nak mengatasi masalah ni. Kalau benda-benda yang tak macam was-was, tak payah
buka padamkan saja. Okey, tekan tak? Okey, saya tahu soalan nombor 12. Kita akan teruskan soalan nombor 13. Susun kotak-kotak berikut dengan mengikut arahan yang diberi. Okey, senang je. Susun kotak eh. Okey, ready? Semak saiz kotak yang paling kiri dan paling kanan. Semak kiri dan kanan. Okey. Sekiranya saiz kotak paling kiri adalah lebih besar daripada kotak paling kanan, tukarkan tembukan kotak tu. So dia nak yang belah kanan kan? Belah kiri paling besar. So yang besar ni kan? Ni paling besar. So sekejap. Okey, dah settle. Cikgu dia kata yang paling kiri dengan paling kanan. Oh, maksudnya di kanan ada kotak besar lah. Kotak kiri adalah besar daripada kotak kanan. Maksudnya apa? Ini saya kotak. Cikgu patut tukar position yang kecil dengan yang kanan dekat hujung tadi. Okey, cerai ini. Maksudnya belah kiri patut besar lah kan? Tu. Eh bukan cikgu. Dia hujung dengan hujung. Jadi? Hujung dengan hujung. Hujung-hujung besar? Eh bukan. Tak. Dia kalau yang paling kiri tu besar. Okay. Cikgu kena tukar ke kanan. Paling hujung lah. Yang besar ni tak mana? Kanan kiri? Cikgu patut kacau yang belah hujung je. Yang tengah tu jangan kiri kacau. Kiri besar. Paling kiri je besar. Jadi ya? Jadi ke? Tak cikgu. Ini ke? Dia dari paling kiri, lepas tu ke paling kanan. Okay, berkait cikgu sekarang. So cikgu ambil yang kotak kecil yang paling kiri tu, cikgu tukar dengan yang paling kanan. Ini ke? Kalau dia besar. Paling kanan. Macam tu? Juga ya cikgu. Imbangkan kotak paling kiri dan kanan seterusnya. Okay dah. Ulangi langkah A, B, C sebanyak 2 kali. A, B, C sebanyak 2 kali. Tak betul ni? Kan? Orang tekan hantar. Kalau rasa betul, hantarlah. Dia kan dah salah ke tak salah ke, dia akan teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 14. Kita lagi 6 soalan. Kena pasti output dan catat dalam ikut. Tak gila. Kita sembahkan semua ni. Okey. Hujur 15. Maknanya dia sebelum 4 PM ke ataupun selepas? Sebelum ke selepas? Hujur 15 ke selepas? Lepas. Sebelum, adakah dia sebelum? Salah kan? Ya. Dia masuk ke tidak? Tidak. Dia sama ada pergi taman mainan. Dia ada pergi mana? Di taman mainan kan? Betul tak? Faham tak ni? Faham tak? Soalan sebelum pukul 4. Maksudnya pukul 15 dia tak ada. Bukan sebelum pukul 4. Maksudnya dia sebelum pukul 4. Dia dah selepas pukul 4 kan? Faham tak ni? Okey, untuk PM lah, PM. Maksudnya dia dah selepas lah, maksudnya tidak lah. Okay, pukul 9, sambung. Pukul 9 maksudnya dia sebelum ke selepas? Sebelum kan? Maksudnya dia pergi ya lah. Di kat mana? Sekolah. Tak ada betul lah. Kelas lah cikgu. Okey, dia teruskan lagi. Sebelum ke 12. Mana pukul 9 ni ada ya lah kan? Dia pukul 9 kan? Yelah ke kelas lah. Dia faham kan? Okay, sekarang 2:45 PM. Mula. 2:45 adakah dia sebelum pukul 4? Ya. Sebelum. Sebelum kan? Okay, masuk dia lah. Pergi sekolah. Adakah dia sebelum pukul 12? Selepas pukul 12 kan? Ini dia pergi ke taman. Taman saja. Okey, sekarang pukul 5. Adakah dia sebelum pukul 4? Tak. Dia pergi ke tidak. Adakah dia sebelum pukul 7? Ya. Ada di rumah. Eh, cikgu. Oh, cikgu. Bukan kalau dia pergi sekolah ke 7:15? 7:15? PM tu, brother. Oh, dia balik rumah kan? Yelah, balik rumah lah. PM nampak PM. Balik rumah. PM dia cikgu, PM main tambah mainan ke? Mainan lah. Sebelum. Pening lah. Tambah mainan kan? Sebab 7 PM.
Betul lah tu. Dia selepas kan, maknanya dia dah lepas 3.4, dia tidak lah. Betul dia dah pasti semua tak datang. Lagi mana? 1 minit 20 second dia lah nak habis ni. So, kira lagi. X 22, Y 16, ni kena ada kata-kata eh. Set 4, maksudnya apa? Kalau X lebih kecil daripada Y, betul? X lebih kecil daripada Y, salah. Masalah pun ketidak. Y lebih besar daripada 10, betul? Betul? Dia kerja. Z, sama dengan Z tambah 10. Tambahlah. 4 tambah dengan 10 berapa? 14. 14. Okey. Masa dah nak habis. Okey. X lebih kecil daripada Y, betul? Betul kan? Dia pergi ke ya. X lebih kecil daripada 10, betul? Salah. Salah, kita tidak. So Z, Z ialah tak tahu tapi darab dengan 10 dapatlah 20. Depannya 2 lah. Betul tak? Faham tak ni? Betul, faham. 2 darab 10 dapat 20, betul? So, sekali lagi. X lebih kecil daripada Y, betul? Betul. X lebih kecil daripada 10? Betul. Okey je. Z sama dengan kosong. Mana ni? Dia kosong lah. Kosong. Alamak, nak ambil masa? X alah, masa habis. Ha, ni cikgu tunjuk contoh eh. Jika masa habis, jadi macam ni. Apa jadi? Dia akan next question. Okay, hati-hati eh. Kalau jadi macam tu, kamu cepat-cepat tekan easy. Eh? Supaya kamu boleh repeat balik soalan tadi. Okay, nampak? Faham kan? Eh? Kita apa, kita teruskan dengan soalan nombor 15. Dalam pendapat sisi juga nanti. Anda sedang bertugas di maklumat komputer sekolah anda. Apakah tindakan yang berikut betul atau salah? Ini soalan betul salah, senang dia. Bawa balik ke tikus bagi ni menyiapkan tugasan. Suka hati dia bawa balik kan? Salah. Salah. Tukarkan tetapan komputer anda. Boleh tukar-tukar, tukar-tukar. No, no. Tak nama kamu sendiri, tak boleh eh. Dekat keputusan saya gunting. Kalau hujan ke, gunting jangan guna. Nanti kena putih. Duduk yang keadaan tegak dan pastikan melihatan betul. Gitu lah ni. Buang tiga yang sampah suka hati. Meninggikan bunyi dia mama kata ni tak boleh lah kan. Mengganggu drama orang lain. Okay, habis. Haa, bebas. Teruskan, teruskan. Cepat. Kita nak habis masa dah. Lagi 3 minit. Lebih kasih masa boleh eh. Kena pasti jenis rangkaian bagi setiap berikut jamuran yang betul. Rangkaian eh. Jenis rangkaian. Okey, antara PC lah, internet. Antara ni panggil apa ni? Adakah dia panggil LAN? WLAN? Ataupun WLAN? LAN ni panggil apa? Kabel. Sebab kabel dia panggil apa? LAN lah kan? LAN. Ni panggil wireless LAN. Wireless dan LAN. So yang ni, ni lah wireless LAN ni. Wireless LAN. Ni panggil WAN lah. So kau? Setuju? Setuju. Tak faham juga. Sambungan kabel ni maksudnya LAN. Kabel eh. Ni panggil WLAN. So dia panggil WAN. Ni panggil WLAN. Wireless dengan LAN. Boleh? Okay? Boleh lah? Akan cari kamu tengok Google lah. Okay? Entah. Kita masa eh. So 251. Okay, ni dia pakai wireless semua ni. Kita ada kabel eh. Senang ni, dia panggil apa? Wireless LAN lah. Ni sambung dengan kabel. LAN lah. Masukkan nanti kamu lah. Tengok lah nanti. Kamu check dalam dalam Google check eh. Kalau betul, kamu dapat markah. Betul lah. Dah ada masa, cuba teruskan. Soalan nombor 17. Dah soalan terakhir ni susah sikit eh. Susun semula rak agar lebih kemas. Anda ikut sunan, ikut buruk. Item segitiga harus disusun sebelah item segi empat tepat. Segitiga mesti ada sebelah dengan segi empat tepat. A, B, C, D. Mana betul? Item segitiga harus disusun. Segitiga ni lah kan? Mesti sebelah segi empat tepat. Segi empat tepat ni kotak kan?
Ni kan, yang ni betul kan? Ni betul kan? Sebelah kan? A kot. Tengok. A salah kan? Jawapannya D kot. D. D. Ada hexagon. Hexagon tu kan? Tu ha. Sudah B, C dan D. 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 D mana? D. Okay. Okay, tu sekarang nombor soalan nombor 18. Sejauh manakah anda mengenali presiden dan perkakas komputer anda? Versi data digunakan namakan pada media restoran seperti cakap keras atau pemacu tindak USB. Apa teknik? Then collection of data on storage medium such as hard disk or USB thumb drive, A. Dan apakah benda ni? Adakah dia sebagai file? File kan? Ya, cikgu, file. Okay, kalau tak faham, dia tutupkan bahasa Inggeris, cikgu saya faham. What is the type of the file that contain the instruction that tell your computer how to perform the test part? Maksud dia? Untuk masalahkan file pelaksanaan. File pelaksanaan. Kok ni? Tak tahu. Certain task. Sebab ada instruction. Execution. Nanti kamu fikir sendiri ya, dalam dalam bongga banyak. So, lagi. Report properties of the indicator how much data is file consumers. Tapi tak ada lama-lama ni. Masa tu ni ada beberapa soalan ni. Bentang ni boleh? Bentang ni lah ni kamu tengok eh. Words, Google Chrome, IQ, bukan contoh apa ni? Ni apa pelayaran muda alih ke, pelayaran internet ke, aplikasi ke, aplikasi. Kalau lebih yang menggunakan bukan perkakas komputer, bukan kunci, fungsi sebenarnya, ya, kunci lah kan, keyboard. Kalau lebih yang menggunakan cara baik untuk menggunakan pasang penggunaan. Okay. Pasang install antivirus. Install all above lah. Kan? Betul. Okay. 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 Kita pergi soalan yang tough sikit. Soalan yang terakhir ni tough sikit. Dah dapat dah untuk hari ni. Move the astronaut to the gimmick. Ini kita coding eh. Coding ni yang cukup penting. Okay. So tengok lah. Ni astronaut ni nak pergi ke depan ni kena ada coding. Dan when it escape do. Okay, kena move depan, dia kena move ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So move, masukkan dalam ni, dia tukar jadi 6. Dan tekan escape. Haa, ah, boleh faham kan? Eh? Yang ni sampai ke sini eh, sekali buat. 1, 2, 3. Okay, move dulu. Sebanyak 3 langkah. Okay, langkah kemudian turn. Kalau pusing kanan corner lah. Turn 90 degree kan? Dah tengok. Okay. Turn 90 degree pergi ke kanan lah. Eh. Pusing kanan. Dan nak buat terus sekali. Nak buat semua sekali boleh tak? Langkah dua langkah ke depan. Okay. Turn left. Turn left kamu tak boleh pakai siapa. 90 kan? Eh. Kamu kena pakai 270. Ya kot. Cuba lah kan. Okay, kemudian dia dah pusing ke kiri. 1, 2, 3. Move lagi 3. Tak bawah dia. Masuk lagi 3. Tengok. Sikit. Oh, betul. Yes. Okay, yang ni. Boleh buat lah. Forward ke depan. Satu langkah. Turn left. Ini dia kata 90 boleh tak ataupun 20. Turn left. Move forward ke depan. Jump. Satu. Baik. Jump bawah. Jump kali. Satu, dua, tiga. Dua. Tiga. Move. Dadah ni, satu, dua. Turn right. Yang ni boleh terus lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So tak perlu jam-jam lain. Ikan terus lompat depan. Cukup tidak. Sikit.
Oh salah. Salah berhenti kat situ ya. Okey tak apa. Mungkin tak cukup satu langkah lagi tadi. Silap banyak. Okey. The left. Left. Go forward satu langkah. Turn right. Move 6 langkah lagi. Sikit. Yeah, lagi. Ini move berapa langkah ni? 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke depan. Okay, ini biasanya sama kan? Dia repeat lah. Repeat. Ke depan. Dan posisi kanan sekali. Nampak tak? Dia nampak faham ni? Repeat dua kali. Sikit. Oh tak tak. Cukup tu lagi. Move forward. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 langkah lagi. Okay sikit. Dah. Okay. Tutorial. Tengok tutorial dia. Okay ni cara langkah sana ni. Pusing ke kiri. 119 lagi ni. Dipanjang sikit, soalan last kena dipanjang sikit. Negatif 90, ke kiri 90. 1, 2, 3, 4. Move forward 4. Okay, kemudian jump. Kali 1, 2. Kali jump. Jump. Okay, benda ni akan berulang sekali lagi. Kita ambil repeat lah. Masuk semua dalam ni lah. Okay. Okay, repeat sebanyak kali. 1, 2, 3. 3 kali repeat. Jom. Tak jadi. Tak jadi. Aduh, tak jadi pula. Alamak, tak jadilah. Ubah move tadi. Tadi nak duduk dengar pakai headset. Salah buat pula. Sekali lagi kan. Move forward. 1, 2, 3, 4. 4 depan. Oh, cikgu tak tukar tadi eh. Oh, repeat tadi. Tak tukar tadi. Ataupun, sekejap. Boleh lah. Saya ingin. Cikgu buat manual lah, tak bayar dari PP lah. Dia buat manual. Empat ke depan. Jam dua kali. Pusing kanan. Empat ke depan lagi. Jam dua kali. Ini kena manual kan. Tak bayar dari PP lah. Pusing kanan. Empat lah, jangan lupa. Yang empat ke depan lagi. Jam dua kali. Betul. Ya, ada lagi. Alamak. Okey, teruskan. Move forward ke depan, pusing kiri. Balik. Pusing kiri negatif 90. Kemudian, move forward satu langkah lagi. Pusing ke kanan pula. Lompat satu langkah. Okey. Jalan ke depan satu langkah. Pusing ke kiri. Satu, dua, tiga. Ke depan, tiga langkah. Pusing kanan. Ya. Yeah. Oh, power satu kanan sekali. Pusing kiri. Sikit dah. Baik. Oh, dah terbawah. Alamak. Apalah. Patah balik. Lebih dia tekan dulu.
Dia ni jam sekali. Okay. Yang klik, yang klik. Okay, satu, dua, tiga. Move forward, tiga langkah. Langkah tricky kan? Seronok macam ni. Tricky sikit. Tricky sikit banyak. Pusing kiri. Tricky sikit ni. Saya kata apa? Salah cikgu eh? Cikgu cuba jam je. Saya tak ada jalan kot. Belakang tak ada jalan kot. Aku silap ni. Cikgu pusing kanan. Lompat lepas tu jalan macam biasa. Jam dah sekali. Okay. Kita pusing kanan. Move forward. Satu, dua, dua, dua. Okay, pusing kanan, go forward, kanan, pusing kiri juga, go forward ke belakang. Baik. Okay, kanan, go belakang, ke kiri. Ah, kompleks betul lah. Dua langkah ke depan. Pusing kanan. Satu, dua. Move forward ke dua langkah depan. Dan pusing kanan. Pusing kanan, jump sekali. Yeay! Habis 119. Oh, tak gila ni. Okay, teruskan. Surat yang terakhir. Dan berkah jahat ni. Find the error of the coding record. See the error in the coding below if the variable x is equal to 5, 15. X equal to 15. So, macam mana nak hidupkan output tu? Maksudnya kalau dia x itu sama dengan 50, dia akan tembak. So, nak betulkan kena ni. Adakah X ni lebih kecil daripada 100? Atau X ni lebih besar kecil? Cuba tengok. Lebih kecil. X ni lebih besar. X lebih besar daripada 100. Tak boleh. Cuba-cuba tengok. Siapa tahu? Cikgu, X sama dengan 50 macam tadi. Cuma tukar return tu je. Kalau X lebih besar daripada tu dah betul. Okay. Sekejap. Yang mana yang saya tak nampak cikgu sekejap cikgu kecil. Yang hidup. Saya tak nampak. Dan. Zoom, zoom, zoom. Saya nampak. Nampak cikgu. So yang mana yang nak betulkan ni? Adakah dia smaller? Adakah kita tukar anak panah ni? Adakah dia kena buat jadi dia lebih besar? X sama dengan 50. Okay. Variable X is equal to 15. So X lebih besar daripada 50. Betul ke? X sama 50 kalau sama 50. Kita balik kot. Ya cikgu, tukar. Tukar simbol. Kan? Okay, macam apa kan? X. Okay, betul kan? Selain logik sikit kan? Macam bobo-bobo ya. Logik ni pak logik. Okay, betul. Okay, settle. 20 soalan sudah siap. The sun has been restored. Okay, cantik. Penilaian telah dibekas. Kita tekan lagi next. The achievement. Oh, besarnya. Ada juga salah soalan yang salah eh. Okay, apa ni? Kita dapat apa ni? Congratulations. You have a reward store of new. Okay, you can download your certification completion now. Download. Okay, inilah awak punya segi. Ah, daripada Mendek eh. Menteri Rafan. Ah, cantik dia buat. Okay, CJ ni yang cikgu kata kamu akan kumpulkan. Kalau cikgu akan printkan CJ dengan kertas keras untuk bantu pada kamu. Okay, boleh boleh semua?
Cikgu, kita orang kena download ke cikgu sijil tu? Cikgu, dia kata kamu downloadkan. Dia kan buka akaun kamu ataupun kamu download bagi pada guru kata kamu untuk kumpulkan. Boleh? Macam mana cikgu? Kamu download keluar dan bagi pada guru kata untuk kumpulkan. Oh, okey, okey. Jadi supaya boleh. Kita cikgu boleh printkan untuk semua orang. Eh? Okay, kalau cikgu. Kamu tak pakai oleh cikgu, cikgu tak nak print. Okey, sebab nanti kalau kalau kamu tak print out, kita kena login akaun kamu sebab kita ambil terus dalam tu. Susah kan? Berpuluh orang terpaksa ambil. Okey? Right. Sekejap, bagi masa sekejap cikgu. Sikit lagi. Tadi. Dekat sini eh. So masih lagi kat sini, okay download, okay kalau kamu nak ambil Let's Learn and Earn Congregation, kena pergi ambil badges. Ni cikgu tak buat, tak pernah buat tapi kata siapa yang buat bagus, kamu kena dapat badges. Dapat apa, lencana dia. Okay, isi lah. Apalah kamu nak isi-isi. Yang yang bagi cikgu, cikgu nak yang download CJ ni. Supaya CJ ni, boleh kata kamu boleh masukkan kemudian dalam bahagian pokok eh. Ini peringkat negeri ya. Dulu dipanggil peringkat kemasan tapi dia turun standard sikit sebab kata senang sangat dapat. So bagi peringkat negeri. Ini kamu mengerti perempu ya. Okay. Alright, ada soalan? Aku juga habis kan? Jadi cikgu download, download sijil tu lepas tu hantar kat guru tingkatan. Ya, yeah, betul. Alright. Okay, kalau hantar cikgu boleh cikgu? Kumpulkan eh. Okay, pelajar Form 5 Science, kemarin Form 4 Science tak perlu masuk, tapi cikgu masukkan juga. Okay, untuk Form 4 Science, kamu buat Cikgu Rahayu eh? Ha, cikgu. Okay, tak apa. Untuk Form 4 Science, kita akan kumpul Cikgu Rahayu ke. Cikgu Rahayu ke, Cikgu Rahayu lagi. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, cikgu. Boleh buat, kan? InsyaAllah boleh buat. Boleh, cikgu. Yang penting lengkapkan semua soalan 20 soalan tu. Betul atau salah kamu next ya. Cikgu dapat stamina lagi. Hebat jugalah. Hampir nak penuh kan. Okay, kalau kamu dah boleh lawan cikgu betul semua jawapan, lagi bagus. Segi kamu cantik lah kan. Kalau segi tadi ni, ha, sudah dapat betul review dapat segi kan. Tadi. Segen tiras. Okay, dia boleh tulis. Digital advance, tahap digital advance, maksudnya yang terbaik ni. Digital advance, ha? Digital advance terbaik. Okay, so tahap tu dah menunjukkan bumi terbaik. Nanti beritahu kepada Sugen Piran, kamu dapat sijil dekat negeri dan digital advance cikgu jawabkan. Okay, kalau kamu ada masalah dengan komputer, boleh minta tolong kawan-kawan tolong jawabkan. Bagi revisi kamu, password dia 4 digit terakhir. Dia faham kan? Bantu kawan kamu yang tiada komputer. Okay. Kalau bantu, kan bantu dengan Leo je kan, bagilah sikit kan. Bagi makan ke, bagi makan ke, minum ke, sekali kamu lah. Okay, janji semua jawab soalan-soalan tu. Dan CJ tu cikgu nak untuk cikgu print. Dan kita katakan rekodkan kamu sebagai bahagian kumpulan, bahagian apa dia CJ, apa yang tu kan bahagian segar. Bukan? Apa tu yang komisi kumpulan tu? Okay, nanti kita katakan kamu tahulah. IC kau peringkat-peringkat berhenti. Ini CJ ni lah peringkat negeri ya. Eh? Okay. So malam pada beri kata kamu untuk masukkan markah pokok kamu. Okay boleh lah Ruslan? Cikgu Madina? Cikgu Wan? Boleh. Okay itu saja untuk ini ya. Okay. Tak ada apa lagi cikgu. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Cikgu harap kamu buatlah. Buat. Nanti cikgu. Jadi kata kamu aku tengok progress kamu buat tu sampai mana. Okay, kalau kamu dah start jawab soalan, pastikan habiskan. Habis je betul salah ke habis, kamu tetap dapat CJ juga. Cuma ranking kamu beza sikit. Okay, pastikan dapat CJ. Okay, yes, good luck. Semoga berjaya. Okay, salam. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okay, bye-bye. Bye-bye, cikgu. Assalamualaikum. Nak kamu cakap pagi pada kata kamu, kan? Baik, cikgu. Baik, cikgu.